Oke okay guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara unlock paling mudah di HG680FJ. Oke, okay, seperti ini ya penampakannya beda dengan HG680P. Nah, di sebelah samping juga ada reset ya dan SPDIF. Berbeda sekali. Nah, ini dia. FJ ya. Android-nya sudah 10. Oke, ini saya nyalakan ya terlebih dahulu. Untuk flash-nya ini nanti di bawah ya, port bawah untuk cara flash-nya. Jangan sampai keliru. Oke, ini dia filenya menggunakan firmware BATV tv atau tawon ya b lebah jangan lupa iras bootloadernya di uncheck list oke langsung di start ya uh, untuk siap siap saja Nah, seperti itu. Oke, ini saya cek terlebih dahulu ya untuk firmware originalnya atau firmware bawaan. Nah seperti ini ya penampakannya Android 10 hampir mirip dengan b 60H versi 5 atau versi 2 versi 2 juga ada yang seperti itu ya Seperti ini jadi tentang dicek Nah terlihat ya versi 10 modelnya HG 680 FG Oke langsung eksekusi matikan terlebih dahulu Nah ini jangan sampai keliru ya sudah benar Oke, okay, tinggal dicolok, lalu tombol power secara bersamaan ya. Secara otomatis akan loading. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai ya. Langsung di stop. Oke, belum itu jangan dicabut terlebih dahulu. Untuk USB-nya. Nah, kalian klik klik dulu untuk drivernya jika belum menginstal ya jika sudah langsung saja ke unlock untuk masuk ke fastboot dan hilang ya koneksinya untuk USB mil to mil untuk proses selanjutnya berloader nah di sini akan restart otomatis STB nya langsung dicabut aja oke langsung dinyalakan kembali Nah seperti ini ya tampilannya sudah berganti Sudah menjadi BATV Oke, ini sudah masuk tampilan pairing remote. Di sini tidak bisa skip ya. Jadi kalian pairing terlebih dahulu. Untuk pairingnya bisa menggunakan remote versi 5. Karena saya punya remote versi 5 ya. Oke, sudah terpairing ya, sudah centang. Nah, di sini langsung di klik back ya. Langsung aja di klik back. Nah, sudah ada pilihan bahasa. Di next aja. Tinggal pilih jaringan, ya, atau WiFi. sudah selesai ya di sini Google dilewati aja oke terima terima lagi untuk loadingnya lumayan lama Oke, okay, tinggal di next. Itu oke okay saja. Ini tidak tidak usah diisi ya. Langsung dikonfirmasi aja di back. Nah, langsung dikonfirmasi. Nah, ini dia untuk AG 680p, 680fc, Android 10 ya, menggunakan firmware BATV Oke, seperti ini tampilannya. Namun ini belum root ya. Jadi kalian root dengan aplikasi ini, Mag Magic ini, kalian root. Oke. Jadi firmware via TV ini rootnya setelah menginstal ya, menginstal atau mengunlock di UBT harus masuk ke aplikasi terlebih dahulu jadi nggak langsung aktif untuk rootnya oke langsung buka aja Nah, di sini diminta restart langsung aja klik oke OK. nanti stb-nya akan otomatis restart ya Oke, okay, sudah restart ya. Oke, okay, sudah memulai ulang lagi. Oke, sudah nyala kembali untuk STB-nya. Jadi ini sudah root ya. Namun belum aktivasi. Nah, cara aktivasinya bagaimana? Kalian bisa tonton di video cara aktivasi BATV ya di channel ini. Kalian cari di situ untuk akti cara aktivasinya. HG 680 FG maupun 860H V5. Oke, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.